Otomotif, kembali lagi di channel kesayangan kita, channel seputaran otomotif ya. Nah, baik, di sini ada sebuah trouble ya di mobil Fortuner bensin, Fortuner tahun 2018. Kendalanya ketika mesin sudah hidup dan sudah panas, maka pedal gas ini tidak bisa lagi untuk berfungsi, sehingga kondisi mobil itu bisa dikatakan mati total. Yang bisa berfungsi di situ hanya tenaga penggerak ya, di transmisi metiknya ya. Jadi dia bisa kita bilang mobil ini jalan dikarenakan ada metiknya tadi. Tapi kalau kita gas, mobil ini tidak mau melaju sama sekali. Jadi di sini juga kita akan lakukan proses pembongkaran dikarenakan kondisi mesin semuanya sudah berlumuran oli ya. Dikarenakan paking tutup kepala silinder juga sudah pecah, oil seal yang di crankshaft untuk bagian depan dan bagian belakang juga sudah pecah, kelihatan dari netesnya oli di puli engkol dan di bagian belakang dari hubungan transmisi ke roda gila ataupun flywheel ya. Nah, sekarang kita akan coba deteksi nih kerusakannya itu sebenarnya di mana. Apakah itu di transmisi metiknya atau di bagian TCCS-nya atau di bagian throttle-nya ya. Throttle position sensornya ya. Tapi di sini dia pedal gasnya tidak lagi menggunakan kabel ya ke throttle body. Dia di sini sudah menggunakan model elektrik TCCS namanya. Setahu saya, seingat saya itu TCCS. Oke, baik. Yang pertama, kita colokkan dulu OBD2-nya atau scannernya ya ke DLC. Kita konekkan. Di sini oke, setelah sudah konek terhubung, boleh dekat kemari. Maka di sini langsung ada lampu yang menyala ya. Kita gunakan scanner di sini. Scanner di scan 2 ya. Lalu kita on-kan kunci kontak. Terus setelah kita on-kan kunci kontak, kita hidupkan. Scannernya kita hidupkan. Ini. Kita akan coba cek ya dari scanner sebenarnya permasalahannya ada di mana. Terus kita ambil diagnosis, ini kita close dulu. Kita ambil diagnosis. Terus kita pilih Toyota. Kita pilih aja automatic selection ya. Jadi dia akan mencari sendiri tipe daripada mobil ini ya. Nah, ini kita cancel, terus kita okekan. Nah, kita pilih internasional. Kita pilih 16 pin konektor di sini. Lalu kita pilih di sini sistem search ya. Kita pilih powertrain. Kita pilih TCCS engine di sini, lalu kita okekan. Oke ya, seperti ini. Jadi ini masih proses mencari data ya, yang dari ECU ke scannernya. Nah, di sini sudah kelihatan ada DTC analisis, ada data analisis, ada flight record review, ada actuation test, special function, ECU information display ya. Nah, karena kita mau mengecek data kerusakan apa yang dimunculkan atau data kerusakan apa yang dihasilkan dari si komponen elektronik ini, maka kita pilih DTC analisis. Jadi ini bisa kita pilih ketika mesin itu dalam kondisinya mati ya. DTC analisis artinya hanya kunci kontak on, kita tidak hidupkan mesin. Oke, di sini ada
tiga sensor yang bermasalah. Ya, ada tiga sensor yang bermasalah. Di sini kalau kita lihat kodenya, ada kode P0504, P0974, P2119 ya. Nah, di sini juga ada dia mengulang. Nah, ini story-nya. Artinya dia masih ada posisi kondisi kerusakan si sensor tadi masih ada di sini. Masih melekat gitu ya. Masih tersimpan di ECU. Nah, di sini ada break switch A per B correlation ya. Terus ada shift solenoid A control circuit height. Terus throttle actuator control throttle body range atau performance. Jadi ada tiga di sini. Yang paling atas ini berhubungan dengan sistem rem ya. Sistem rem. Terus yang di sini yang P0974 ini berhubungan dengan bagian komponen dari transmisi. Kalau saya tidak salah ini ada solenoid ya. Terus yang di sini throttle actuator. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi, ketika pedal gas diinjak mesin sudah panas. Ketika pedal gas yang kita injak, maka tidak ada lagi di situ yang dihasilkan tenaga. Yang bisa menggerakkan mobil ini hanya si transmisinya saja, metiknya saja. Jadi kalau kita injak pedal gas, tidak ada pergerakan sama sekali. Maka throttle actuator di sini terbaca. Oke ya. Jadi nanti ini kan kita periksa, kita akan perbaiki sistemnya. Terus nanti kan kita reset ataupun kita bersihkan semua data kerusakannya. Biar nanti kondisi mobil ini kembali kepada posisi awal ya, seperti itu kira-kira. Oke. Di sini saya tidak lakukan proses penghapusan data kerusakan dulu ya. Karena memang kondisinya mesin ini akan kita lakukan pembongkaran seluruhnya. Jadi mesin akan kita bongkar. Kemungkinan besar ini akan kita ganti ring piston. Terus nanti kan kita periksa kondisi piston ataupun dari silinder bornya. Apakah nanti memang harus kita lakukan pembubutan ataupun melebarkan diameter daripada silinder bor. Sehingga harus mengganti daripada piston dan ring piston. Itu tergantung nanti dari hasil pembongkaran ya teman-teman ya. Nah, untuk hasil selanjutnya nanti mungkin akan saya upload di video berikutnya. Silakan simak di video-video berikutnya. Dan bagaimana proses perbaikan di mesin Fortuner ini tadi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mengalami hal serupa. Jika kondisi mobilnya itu dalam kondisi panas. Ini khusus matic ya. Mobilnya dalam kondisi panas. Terus pedal gasnya tidak bisa diinjak ataupun pedal gasnya tidak bisa akselerasi kembali. Kemungkinan besar kerusakan itu ada di si transmisi metiknya. Tapi itu bisa kena kepada si pedal gasnya tadi karena sudah menggunakan yang namanya TCCS ya, elektronik throttle circuit ya, sudah menggunakan elektronik, tidak menggunakan kepada kabel gas lagi seperti itu kira-kira. Oke, sekian dan terima kasih video dari saya, semoga bisa membantu kita semua. Untuk video selanjutnya silakan nanti di review di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam Otobo Project.